Pengakuan Marco Simic berdampak buruk, tim besar asal Turki diserang The Jackmania Striker Persija Jakarta. Marco Simic, secara mengejutkan dikabarkan diincar oleh salah satu klub pelangganan Liga Champions yang juga merupakan raksasa Liga Turki. Rumor mengenai hengkangnya Simic, bermula ketika ia mengunggah sebuah foto dengan caption yang mengundang pertanyaan. Seberapa lama kita akan bersama, kata Simic. Tulisan tersebut sukses membuat para penggemar berspekulasi bahwa Simic tak akan bertahan lama di Persija. Mantan striker timnas U21 Kroasia itu kabarnya diincar oleh sejumlah klub luar negeri mulai dari Malaysia sampai Turki. Namun, dari kesekian klub yang kabarnya mengincar, pemain berusia 30 tahun itu mengaku sendiri bahwa ia sedang dibidik oleh klub Liga Turki. Ada satu klub Turki yang berminat pada saya dan saya sudah membahas masa depan saya dengan Persija, kata Simic dilansir bolasport.com dari Jakarta. Namun Simic tak menyebutkan klub Turki mana yang menginginkan jasanya. Meski tak disebutkan klub mana yang mengincarnya, sejumlah media Turki mengabarkan bahwa Simic diincar oleh salah satu raksasa Turki, Besiktas. Menurut media-media tersebut, Besiktas kabarnya sangat menginginkan jasa mantan penyerang Melaka United itu. Akibatnya, atas ulah Simic terkait perkataannya yang tengah dibidik klub Turki pun mengundang reaksi dari warganet Indonesia. Tak pelak, ribuan netizen pun menyerang akun Instagram Besiktas. Hal tersebut dapat dibuktikan dari beberapa unggahan terakhir Besiktas yang banyak diramaikan komentar miring netizen, disinyalir dari The Jackmania.